baik. Tapi tidak semua mereka tahu. Kadang-kadang mereka juga terkena. Nabi SAW kata, kalau aku tahu perkara gaib, aku tak akan jatuh dalam lubang yang digali oleh musuh dalam perang Uhud. Aku tak tahu. Melainkan apa yang Allah Ta'ala beritahu aku. Yang selalu kena tahu perbezaan antara orang yang Tuhan beritahu, bukan mendakwa dia tahu. Kerana ilmu gaib bukan milik kita, ia milik Allah. Wa indahu mafatihul gaib la ya'lamuha illa hu. Dan di sisi Allah itu segala kunci perkara-perkara gaib yang tidak diketahui melainkan dia. Tetapi kadang Allah buka satu kunci untuk hamba terpilih, para nabi, para rasul alaihissalatu wassalam, dan para aulia, para siddiqin, dengan kadar tertentu. Ini diceritakan ada seorang yang datang bertemu dengan seorang ulama sufi, datang untuk minta sedikit bantuan. Datang sedang minta bantuan, tapi cara mintanya bermaruah dengan pakaiannya yang menampakkan dia perlu dikasihani, dia perlu dibantu. Walaupun orang bijak, saudara, tak perlu tunggu orang minta. Kita kena belajar, jangan tunggu orang minta baru kasih. Kena belajar benda tu. Tengok pakaian, kita dah tahu dia perlukan. Kita tengok keluarganya, kita tahu dia dah perlukan bantuan. Kita tak tunggu dia, saya minta. Apa tadi kalau dia adik-beradik kita? Jangan tunggu mak kita minta duit, lalu kita kasih. Ia bukan anak yang baik. Jangan tunggu ayah minta duit. Tengok ayah ni macam tak ada duit ni, kasih. Jangan tunggu adik-beradik kita, ipaduai kita sampai merayu minta duit. Ni kita cerita orang yang ada kemampuan. Tengok keadaan, kita dah faham. Itu tanda kita orang bijak. Tengok keadaan, kita mesti faham. Apatah lagi kalau kita berurusan dengan orang yang tinggi maruah. Jangan kita berkeinginan melihat bagaimana maruahnya ditundukkan di hadapan kita. Jangan. Siapa yang menjaga maruah orang lain, Allah menjaga maruah dia. Jangan sampai orang mulia datang minta tolong kita. Jangan. Tolonglah dia sebelum dia meminta tolong daripada kita. Itu tanda kita menjaga maruah orang lain. Dan Allah pelihara maruah kita. Maka datang orang ni dalam keadaan pakaian sekian, dia pun angkat tangan isyarat. Dia tak cakap saya nak duit. Tak, salah. Yang ni tengok, Allah tubuh sehat. Nak minta lah tu, nak minta lah tu. Dan hati dia ni nak minta ni, eh, confirm. Dan lelaki ni pun jatuhkan tangan. Dan dia berkata, celaka kamu dan apa yang ada dalam hati kamu. Celaka kamu dan apa yang ada dalam hati kamu. Terkejut kawan. Eh, aku cakap dalam hati dia tahu. Ini firasat. Kasyaf. Celaka kamu dan apa yang ada dalam hati kamu. Maka lelaki ni meninggalkan dia. Dia terkejut. Maka saya, okey. Biasalah, mungkin dia agak-agak je kot. Maka dia pun tidur, dia bermimpi. Dalam mimpinya dia berkata, dia mendengar satu suara berkata, Allah tidak akan memberi orang yang menghalang, orang yang datang meminta dengannya. Allah tidak akan memberi pada orang yang datang kepadamu meminta. Tuhan tak akan beri pada kamu. Maka tahulah dia satu kesalahan. Orang tadi saya tak minta apa-apa, dia cuma angkat tangan isyarat. Tengok pakai ini, kamu patut faham. Tapi ini dah hati, nak minta lah tu, badang sihat, mesti nak minta. Maka dia dah ada perasaan. Macam kita dah tengok, jauh ni nak mesti, nak ketuk pintu rumah aku, mesti nak minta derma. Kita pun dah kunci rapat dah, naik atas. Sebenarnya kita dah ada benda tu. Barangkali dia nak beritahu kita, tuan, anak tuan kemalangan kat depan. Siapa tahu? Barangkali nak beritahu, tuan, rumah tuan belakang tu, saya nampak dah nak roboh. Tapi kita tengok orang dah dekat pintu kita, nak tekan loceng, ya, confirm. Ni kalau tak minta derma, adalah benda dia nak buat. Jadi saudara, ini namanya firasat. Dan kasyaf. Dan laduni. Sehingga tahap paling tinggi itu wahyu. Ha, wahyu tak lawan lah. Ini untuk manusia yang bernama Nabi dan Rasul. Wahyu pemberitahuan perkara lain. Perkara yang akan berlaku. Perkara yang sudah lama berlaku yang tidak mungkin diketahui oleh manusia. Walau ilmunya macam mana. Tapi wahyu beritahu tentang kejadian Adam, kejadian manusia, manusia di alam roh, manusia di alam rahim. Itu ilmu manusia tak tahu. Tentang Tuhan yang menurunkan hujan, menjadikan matahari, bintang dan bulan dan sebagainya. Jadi kita ada turutan ilmu yang kita namakan sebagai ilmu wahyu, laduni, kasyaf, firasat, sehingga ilmu makrifat, sampai ilmu biasa, ilmu am,
gender knowledge macam kita ada. Buat maksiat ni dosa. Dia akan buat penyakit sipilis, penyakit HIV. Ambil benda ni dosa. Kesannya tangkap SPRM dan sebagainya. Itu ilmu biasa, gender knowledge kita. Tapi di sana ada orang ada ilmu firasat, yang dia bukan sekadar melihat kalau kamu buat ni kamu dosa, kamu kena tangkap. Tak, dia pun melihat lebih pada itu. Seperti kamu sudah hitam, kamu sudah makin lemah agama kamu dan sebagainya. Kata Syekh, si Arif yang dihampirkan diri kepada Allah SWT juga diberi nur yang menerusinya dia dapat melihat kehampirannya pada Tuhannya dan merasakan kehampiran Tuhan Azza wa Jalla kepada hatinya. Dengan nur itu dia dapat melihat roh-roh para malaikat, para anbiya, dan dapat melihat hati-hati kaum siddiqin dan roh-roh mereka. Dia dapat melihat hal ehwal mereka dan makam-makam mereka. Semua ini berlaku menerusi benang hatinya dan kebersihan batinnya. Lantaran itu disentiasa dalam kegirangan dengan Tuhannya. Ingat suatu perantaraan yang diambil daripadanya lalu dibahagi-bahagikan pada sekalian manusia. Ada di antara mereka yang dipetak lisannya dan terang hatinya, dan ada di antaranya yang terang hatinya dan kaku lisannya. Kata Syekh, orang yang kenal Allah, arif juga, yang arif, yang kenal Allah SWT, Tuhan akan beri nur. Yang berusaha untuk mengenal Allah, Tuhan akan beri nur. Dengan nur tadi, dia tahu level dia di sisi Allah, dan dia tahu di mana Allah dalam dirinya. Artinya dia tahu sejauh mana dia dekat dengan Allah, sebagaimana para Nabi dan Rasul mengetahui kemuliaan mereka di sisi Allah. Demikian juga orang yang arif billah, Allah beri dia nur untuk dia mengetahui Tuhan cinta pada dia. Untuk dia mengetahui sejauh mana tingkat level cinta dia pada Allah. So kita secara umum, kita tahu secara umum. Sebagaimana kata Syekh Atta'illah As-Sakandari rahimahullah, kalau kamu nak tahu di mana kedudukan kamu di sisi Allah, maka lihat kedudukan Allah dalam di sisi kamu. Kalau nak tahu kedudukan Allah, di mana kedudukan kamu di sisi Allah, maka lihat kedudukan Allah di sisi kamu. Kita nak tahu kita dekat dengan Allah atau tidak, saudara. Kita sendiri muamalah dengan Allah macam mana? Baik, kita bagi contoh. Depan saudara ada solat fardu. Depan saudara ada solat fardu. Depan saudara ada satu kerja yang saudara mesti bereskan. Mana satu saudara nak? So, memilih kerja, itulah labor saudara di sisi Allah. Jauh sikit lah. So, memilih solat, tinggalkan kerja dulu. Tak apa. Kerja ni kalau rezeki saya dia datang. Yeah? So, orang buat temu janji untuk saya akan bagi awak kontrak. Tapi penjanjinya pukul 1. Oi, pukul 1. Saya nak semayang zuhur tu. Kalau awak tak boleh pukul 1, tak boleh lah. Saya memang pukul 1 je ada masa. Di sini sebenarnya kita akan lihat level kita di sisi Allah. Lalu kita kata, tak apalah. Zuhur habisnya pukul 4.30. Yang ni pukul 1 je dia ada. Ya, kata dia. Kata dia, saya hanya lapang pukul 1. Kata dia. Dia mungkin lapang seminggu ICU kat hospital. Kita tak tahu. Dia cuma cakap, saya cuma lapang pukul 1. Sampai satu suku, kalau awak nak jumpa saya, awak nak minta projek, awak nak hantar surat permohonan. Di depan kita pula ada waktu solat zuhur. Pukul 1 saya ada solat zuhur. Saya berjemaah. Saya imamnya, atau mungkin saya terbiasa dengan menjaga waktu. Di sini kita akan kenal kita dengan Allah. Sebab kita mengantuk, oh mengantuk sangat. Tengok pukul 4 suku ni tidur 4-5 minit. Tapi tak mungkin kita tidur 5 minit, paling kurang 50 minit. Tak mungkin. Waktu asal 4.20. So nak tidur ke, so nak datang, nak pergi solat asal. Itu label saudara di sisi Allah. Sebagai saudara letak agama di sisi saudara. Oh tidurlah, tak apalah. Asal kan habis pukul 6.50. Sempat bangun solat. Sekali-sekala pesalahnya tidur. Bermakna label kita menurun di sisi Allah. Demikian kita menghisap dan muhasabah diri kita. Setiap kali kita nak buat benda agama dan di sisi kita ada cabaran lain, maka kita letak penilaian mana yang lebih utama. Macam juga saya sebut kahwin, ada dua orang pinang kita, ada dua orang nak jadi menantu kita. Satu ada agama, tapi kerjanya tak tetap lah. Kontrak, kejap kontrak. Satu lagi kerja tetap, tapi agamanya tak berapa. Dan saudara kata, saya ambil ni lah. Tak apa, agama nanti kita pandai-pandai lah. Dia tak kata tak apalah, rezeki nanti pandai-pandai lah. Agama dia nak pandai-pandai. Yang dia pun ambil yang ni. Itulah level agama dia di sisi Allah. Lepas so, kita nak tahu kita dekat ni. Ini maklumat umum. Orang macam kita nak tahu sejauh mana kita dekat dengan Allah, maka kita kena tahu sejauh mana hukum hakam Allah, perintah-perintah Allah dekat dengan kita.
Kalau ia dekat, ia kuat, ia mempengaruhi kita, bermakna kita memang orang yang dicintai Allah dan Allah mencintai kita. Tapi orang arif ni semua lagi tinggi makam dia. Dia mengenali dirinya sendiri, tak perlu pada petunjuk ini. Bahkan dia mengenali orang-orang lain yang mencintai Allah bersama macam dia. Satu cerita yang ia untuk kita faham sikit, iaitu kisah As-Sari As-Saqati rahimahullah ta'ala, seorang ulama sufi. Satu hari dia kata, aku nak berjalan, aku rasa sedikit gangguan dalam diriku, aku nak berjalan, aku nak tengok sesuatu yang membangkitkan imanku. Dia pun berjalan. Sebab menjadi satu tradisi sunnah para wali dan para ulama, mereka suka berjalan, mereka tak duduk setempat. Kerana pada berjalan mereka menambahkan iman mereka. Dan perintah berjalan ini Allah Ta'ala perintahkan pada semua para nabi dan para rasul. Semua tak ada nabi pun duduk setempat, mereka semua berjalan, bergerak dan bergerak. Hatta Nabi kita SAW daripada Mekah ke Taif, Mekah ke Madinah, Madinah ke Tabuk, Madinah, berjalan je kerja Nabi SAW. Ini satu cara Nabi mengambil iktibar, menguatkan keazaman, menguatkan keimanan. Dan demikian kita buat benda yang sama. Lihat Nabi Ibrahim AS daripada Iraq, pergi ke Mesir, pergi ke Filistin, pergi ke Mekah, pergi banyak negara yang dia pergi. Sehingga seorang ulama kan satu kitab Rihlatul Anbiya, perjalanan para nabi. Semua nabi berjalan. Lihat Nabi Musa berjalan dari